Ini saya akan menyemprotkan lagi untuk melon saya yang remaja, dan saya barusan nyemprot menggunakan SOP untuk melon yang buahnya sudah lumayan besar, karena untuk kemanisan ya, untuk agar bisa manis saya semprotkan SOP. Tetapi untuk yang remaja yang masih unyu-unyu, saya akan semprotkan hanya Vastag saja, sahabat. Ya, hanya Vastag dengan ini Kalnit, tetapi Kalnit waktu itu kan masih beberapa hari yang lalu. Jadi saya akan nyemprotkan Vastag saja, sahabat. Karena untuk basmi ulat daun, seperti biasa dosisnya dikit aja. Oke, ayo sahabat, ikuti saya. Nah, melonnya udah kelihatan. Tapi tidak saya gosok-gosok ya. Nantilah, kalau ada waktu yang mantap, akan saya gosok-gosok. Harusnya pas pembuatan net itu ya, digosok-gosok gitu. Oke, kelihatan ya. Ayo ikuti saya, sahabat. Nah, seperti ini. Jadi yang dirasa ada ulat itu yang disemprot. Pengontrolan semuanya dari sisi untuk penyeluruhan harus dilihat dengan baik, kalau enggak nanti akan patah dengan sia-sia. Oke, sebelah sini sudah selesai. Wah, ini kenapa lagi kayaknya patah ini. Kelihatan enggak, sahabat? Sebentar. Ini ya. Ini kegunting atau wah. Wah, kegunting. Kegunting, sahabat. Aduh. Kelihatan sahabat. Ini apakah ada ulat? Tidak ada.
sembari untuk seluruh-seluruhnya ya. Jadi kita kerja sekali bisa selesai. Ya ini saya uji coba. Wah, nggak kelihatan ya. Sorry, tarik. Nah ini putus dari bawah sahabat nih. Ini ada sisa tak semprotin aja. Jadi yang bekas-bekas yang kayak gini, ini biasanya di sini ya. Ini harus dihilangkan. Kalau enggak akan menyebar ke daunnya dan akan busuk nanti. Terima kasih yang sudah menonton pada tayangan kali ini. Inilah kegiatan saya di pagi hari ini. Yang belum subscribe, silahkan subscribe. Pencet tombol merah-merahnya itu. Pencet gitu ya. Terima kasih sahabat. Inilah di permelonan saya. Sudah mantap. Nih, saya turunkan dulu. Saya turunkan. Dan saya letakkan seperti ini. Nah ini melon saya sudah seperti ini sahabat. Nah ya. Oke sahabat, thank you very much for watching my videos.
who are you? I'm fine and you fine. Thank you very much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.